Kegiatan pembelajaran presentasi kelas 4B SDS Muhammadiyah Bojonggede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan teks brosur tentang cara menggunakan transportasi umum. Contoh KRL. Pada saat KRL sedang berjalan, petugas akan menginfokan stasiun yang akan dilewati. Kamu bisa mendengarkan agar tidak terlewat di stasiun tujuan kamu. Di samping itu terdapat lampu KRL untuk memudahkan kamu menunjukkan stasiun yang belum pernah kamu singgahi. Bila kamu sudah tiba di stasiun tujuan, kamu bisa men-tap kembali kartu multitrip di pintu keluar. Ikuti petunjuk agar kamu bisa keluar area stasiun. Kapan tetap berhati-hati dan waspada selama berada di dalam KRL atau di area stasiun luar, karena sering terjadi pencurian bahkan pelecehan seksual. Apabila kamu menjadi korban atau menggunakan transportasi umum, contohnya KRL, kereta
listrik. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat menggunakan KRL. 1. Pastikan kamu memiliki kartu multi trip sebagai alat pembayaran. Apabila kamu tidak memiliki kartu multi trip atau saldo di dalam kartu multi trip habis, kamu bisa membelinya di loket, di mesin, dan secara online. 2. Tapkan kartu multi trip di pintu masuk stasiun. Saldo dalam multi trip akan berkurang sesuai rute tujuan kamu. 3. Kamu bisa menunggu kedatangan kereta di jalur peron sesuai tujuan. 4. Apabila kamu sudah menaiki KRL, duduklah di bangku yang tersedia. Di dalam gerbong terdapat bangku prioritas yang mana bangku tersebut dikhususkan untuk wanita hamil, lansia, ibu membawa anak, dan orang berkebutuhan khusus. Bangku tersebut terdapat di sisi ujung gerbong. 5. Pada saat KRL sedang berjalan, petugas akan menginformasikan stasiun yang akan dilewati. Kamu bisa mendengarkannya agar tidak terlewat di stasiun tujuan kamu. Di samping itu terdapat pelang rute KRL untuk memudahkan kamu menemukan stasiun yang belum pernah kamu singgahi. 6. Apabila terjadi insiden di dalam KRL seperti kebakaran, terdapat benda-benda darurat yang bisa kamu pergunakan untuk menyelamatkan diri seperti tabung pemadam kebakaran untuk mematikan api, palu pemecah kaca, dan tombol darurat. 7. Apabila kamu sudah tiba di stasiun tujuan, kamu bisa men-tap kembali kartu multi trip di pintu keluar. Ikuti petunjuk agar kamu bisa keluar dari stasiun. 8. Tetap berhati-hati dan waspada selama berada di dalam KRL atau di area stasiun, karena sering terjadi pencurian bahkan pelecehan seksual. Apabila kamu menjadi korban atau menemukan kejadian tersebut, segera melaporkan ke petugas yang ada di dalam KRL maupun area stasiun. 9. Apabila kamu terpisah dengan orang tua, keluarga, atau rombongan di area stasiun, kamu bisa meminta bantuan ke petugas informasi stasiun. Demikian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan transportasi KRL. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi jawaban. 5. Pilih area question tanda plus di bagian bawah kiri layar untuk menambah pertanyaan. 6. Kamu bisa melihat grup home yang kamu buat dengan klik tombol mata view di bagian kanan atas. 7. Pilih tempat untuk menyimpan tanggapan di Google Form. Jika sudah, klik tombol send di bagian kanan atas untuk mengirim link Google Form. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara membuat telur dadar. Pertama, telur ayam sesuai kebutuhan. Kat, ulangi, badan posisi. 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membaca teks dalam video contoh cara memasak adalah salah satu untuk olahan telur yang bisa jadi pilihan untuk keluarga. Selain bahan-bahannya yang sederhana, cara membuat omelet dan juga mudah. Bahan-bahannya satu telur butil, tiga sendok teh, maiz,
tomat secukupnya, daun bawang, telur dadar, penyedap rasa. Cara buat, satu, langkah pertama kocok bersama tomat, daun bawang, lada, penyedap rasa, lalu masukin setelah itu masukkan kocoran, kocokkan telur ke wajan dengan api kecil, diamkan, tunggu setengah matang. Tiga, lempar telur secara berlahap, diamkan, lalu angkat sesuai selera. Terus sekarang mencari.